tipikal baju yang dipakai Ranti. Jadi dia sukanya baju-baju atau kaos oversize yang ada sablonnya blok kayak gini. Kita akan coba ini ya guys. Not bad, ini aja lah. Daripada kita gak tahu lagi mau cari di mana kan. Tapi gue gak pernah lihat sana pakai kaos gini sih. Yang polos. Ini ya? Welcome to another content of our YouTube channel. Yeah, welcome live. Back to our YouTube channel. Dan hari ini kita lagi ada di sebuah mall. Kita lagi hangout bareng. Yes. Mm-hmm. Dan kita mendapatkan ide untuk bermain tukar peran. Jadi ini semacam challenge. Sekaligus kita ingin tahu apa rasanya di atas, di bawah, di atas status seseorang. Bahasanya gue pengen mencoba keren tapi salah. Impersonet enggak sih jadinya? Bentar, ada impersonet juga. Jadi nanti misal nanti kamu kamu listingin ya kayak. Jadi kayak misalnya cara nama belum sabar. Jadi nanti aku akan ngasih tahu kayak misalnya nih misalnya Ranti jadi aku tuker atau peran. Tuker peran nih. Ranti kita harus bisa belajar cara ngomong gue, I treat you, terus cara berpakaian. Cara pesan makanannya apa, minumannya apa, itu harus sesuai. Aku aja list ya. Jadi kayak cara ngomong, cara nge-treat, penampilan, semuanya. Jadi apa aja yang kira-kira lucu? Apa aja yang dilakukan aktivitasnya kalau bisa sebenarnya akan mirip. Jadi iya. Dan kita akan undi di sini. Kalau kita dapat nama kita akan ulang. Gue deg-degan banget. Dapat sampai Ranti dapat namanya Sarah. Gue harus belanja, kita harus belanja sih kalau. Oke, let's go. Ini siapa yang mau duluan nih? Do the honor. Oke. Okay. Udah lu bukanya duluan. Ini gue udah takut banget. Oke, okay, kita buka masing-masing ya. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Gue nama gue sendiri, Akhira. Anjing, gue udah alhamdulillah. Switch. Switchnya ke siapa? Nggak lu siapa? Dong. Ranti. Berarti switchnya? Berarti ulang. Jangan, lo kan dapet lo, dapet gue. Jadi kita sweet yang kalah dapet dia. Anjir. Sweetnya berapa kali? Setnya berapa kali? Tiga ya? Tiga. Jepang kan? Jepang. Satu, dua, tiga. Terus? Gila ya. Satu, dua, tiga. Rebutan kalau jadi gue sama mereka split. Satu, dua, tiga. Memperebutkan gue. Siapa? Selamat ya. Satu, dua, tiga. Tuhan itu baik. Aku dapet Hana dapet Sarah dapet aku dapet dia. Wah, gila. Lo sakit lo, semua lo sakit. Padahal gue berharap banget yang dapet tuh Ranti biar dia kapok. Sumpah ya, tapi gak apa, walaupun Hana juga ya. Berhubung gue bawa anting karena gue takut jadi Sarah. Lo mau gak pakai Duda Hana? Bayangin Ranti udah prepare jadi gue. Lu gimana sih Smith bisa kalah? Ya please. Enggak, sekarang namanya apa? Girl gang. Girl gang banget. Sekarang aku coba tanya ya. Kalian yang bisa nilai ya. Hari ini Ranti yang selalu ngata-ngatain aku, baju dia itu kayak baju yang aku pakai biasanya kalau dia buka jaketnya. Kasih tahu baju lo. Jeans lo. Dalaman luaran. Kalau Sarah, dia enggak akan pakai luaran. Karena dalamnya ini terlalu seksi buat gue pakai luaran. Dan Sarah bawahnya gak akan caps guys. Iya. Yes. Kalau nggak boots 50 cm, 60 cm. Dan itu yang akan gue lakukan. Nah, nih. Dan dia nggak mungkin pakai anting kayak gini. Dia pasti akan pakai yang kayak gini. Atau nggak pakai sekalian? Nggak pakai karena kalungnya yang kalung kunci tuh nggak kalung kunci. Nah, hari ini juga ada guestar kita dan dia akan jadi host kita juga hari ini, namanya Ryan Wijaya. Jadi, dia udah kita kontrak guys, dia udah sign a segment eksklusif sama Serah. Jadi dia bintang tamu eksklusif. Jadi kalian harus komen ya. Dong. Kamu tahu kan aku dapet siapa? Siapa? Udah undi? Udah. Hana dapet Sarah. Harusnya ini Ryan yang undi ya? Enggak lah, lu masih mau ngulang. Udah gak? Harusnya lu ngulang. Tapi udah diundi. Gak bisa lah, udah diundi. Dan
epicnya adalah Ranti itu nyiapin anting-anting yang kayak anting gue. Means dia itu punya anting-anting yang segera kayak gue. Punya dulu. Iya. Gue banyak, tapi gue udah nggak pernah pakai. Dulu kan hype kan. Terus ini dipinjemin ke gue. Gue nggak tahu ya kalau sekarang masih. Oh, masih. Masih ya? Iya. Berarti ini mulai dari apa dulu nih selain baju? Kita harus ngomongnya juga kan. Mulai dari sekarang. Mulai dari sekarang ya. Mulai dari sekarang. Aduh gue kasar dong berarti. Karena kasar nih. Mulai dari sekarang. Berarti gue kayak harus kasar. Gue kayak lo. Gue kayak akan jadi kayak Ranti. Ini kita udah di depan H&M. Dan kita akan berganti baju, berganti pakaian. Iya. Sesuai dengan karakter yang kita dapat. Aku menjadi Ranti, Hana menjadi? Sarah. Ranti menjadi? Hana. Jadi sekarang kita mulai. Yuk. Let's go, kita lihat. Lo cari buat diri lo sendiri ya. Gak boleh, aku harus ngomong kayak Ranti hari ini. Ini kayaknya, cowok section deh. Going through. Girls, come on. Bajunya, aduh aku susah banget nih harus ngomong kayak Ranti. Ya aku coba ya. Jadi bajunya adalah oversize. Terus habis itu pakai jeans. Terus habis itu sepatu cats. Kita cari. Nih ya guys, ini adalah sebuah hack. Tadi aku sudah berpikir bahwa aku akan menjadi Sarah, aku bawa anting. Aku berpikir juga jika aku menjadi Hana, aku memakai cara pink ini. Karena kalau kalian lihat, Hana itu agak mirip sama aku gaya bajunya. Biasanya kita pakainya kayak kalau hitam putih luaran. Cuman Hana bisa sedikit berbeda kalau moodnya lagi bagus, dia biasanya pakai baju yang nabrak. Jadi kayak celananya pink, bajunya merah, baju oranye, baju biru. Ini kacanya aku udah pink. Tawa sih kak, aneh ya? Gak apa-apa, aneh aja. Tapi ini terlalu kebuka untuk aku guys. Aku kan tidur bawah. Oh my god, ini bener-bener kayak ini adalah yang aku cari. Nice. Kalian lihat, oh tapi ini enak. Aku cari yang ih, aku kan udah kayak Hana the Kue Girl, tau gak? Nah ini ya, nah ini lucu. Aku mau cari sesuatu yang aku juga akan pakai itu loh. Ih, gemes banget. Aku udah gak kuat. Tapi deh. Sumpah ini yang paling tekanan tuh gue tau gak sih? Gue dapet Sarah, men. Kayak Sarah tuh bajunya gak ada yang normal gitu loh, semuanya abnormal. Kayaknya harus beli celana warna pink gitu deh biar kayak Sarah banget. Ah tapi Ranti celananya pink ya? Jujur gue gak tahu gue masih pakai baju apa jadi Sarah. Jam kemudian. Apakah ini cukup Sarah? Kelihatannya sih warnanya cukup Sarah ya, tapi kita butuh aksesoris. Ranti juga biasanya tuh pakai baju yang kayak sweater gitu. Ini lucu sih, tapi aku akan coba lagi deh. Jadi Ranti seharian seru ya ternyata. Mana ya baju yang dipakai sama Ranti biasanya, coba kita cari ya. Sebenarnya ini kaosnya. Nah, nih ini tipikal baju yang dipakai Ranti. Jadi dia sukanya baju-baju atau kaos oversize yang ada sablonnya blok kayak gini. Salah satu. Aduh ngomong-ngomong apa susah banget sih. Ini juga lucu. Nah, dia tuh sukanya warna kalau misalnya beli sweater-sweater gitu, tipe warna-warnanya tuh yang kayak abu-abu atau hitam atau biru yang bajunya tuh kayak hampir-hampir apa sih? Gula tuh apa sih kak? Yang kayak warnanya tuh mudar gitu. Itu bahasa apa? Apa ya? Apa ya? Kayak
Aduh, dia tuh kayak warna-warna kayak hampir pudar gitu bajunya. Jadi kayaknya ini it's gonna be persis Ranti. Ranti lagi ya. Coba kita cari yang ukurannya oversize. Ini sebenarnya dia kayak crop top sweater gitu. Tapi ini ukurannya M. Coba deh ini buat untuk kriteria. Cari yang L tapi kita ya. Aku mau beli baju yang kayak aku banget. Glitter-glitter, tapi aku hari ini gak boleh jadi baju kayak gitu. Jadi kita akan... Ini lucu nih baju-baju aku. Boleh gak sih ini gue sekalian shopping aja? Celana Ranti. Ih, ini kaos Ranti banget lagi. Blackpink, Ranti tuh suka Blackpink juga anyway. Kita beli ini ya kayak gini. Ini Ranti banget lagi. Ini boleh deh. Beli deh, coba ya kita beli ini. Mana ya ukurannya? Dia tuh sukanya oversize. Ini tuh sebenarnya apa sih? Ini top atau? Jadi bingung deh, yaudah gak apa. Karena tuh lebih kemana ya? Kita lihat contekan di Instagram. Oke. Okay. Oh iya, aku harus jadi Hana lagi. Cara ngomongnya. Oke, okay, aku jadi kayak gini aja ya cara ngomongnya. Betapa nabraknya. Udah kayak Hana belum ngomong gue. Jadi kita cari yang nabrak juga. Lihat. Bawahnya ungu, atasnya hijau. Dan atasnya sama kayak gini. Ini gue menang deh. Ini terlalu gampang untuk gue. Sepatunya sekarang apa? Tapi pasti gak ada ukuran aku, kaki aku gede banget. Itu sih. Wah. Berat banget nih gue. Enggak ah. Gue bingung banget sama atasan lo. Hancur. Bentar ya guys, kita harus berpikir sedemikian. Ini sebenarnya Sarah Hill Starter Pack juga sih, ini kayak gini-ginian, tapi gimana cara pakainya ya? Masalah ini aja lah ya. Atau ada yang lain yang lebih Sarah Hill? Beli di mana? Ya. Aku sebenarnya masih kurang cocok sama atasannya karena kayak sedikit kurang Ranti. Aku sebenarnya pengen cari yang warnanya itu navy gitu, cuman belum menemukan. Jadi kita sambil cari sambil jalan. Eh bukan di section ini. Aduh. Dan kita akan kembali lagi ke sana sambil nyari ya. Let's go. Sumpah aku bingung, beneran bingung loh jadi teman sendiri. Mas, iya makanya mas celana jeans yang kayak rada-rada oversize gitu mana ya? Yang gak terlalu ketat. Karena nanti tuh kayak gitu, jadi kayak celananya tuh pakai yang lurus. Terus dari situ, gitu deh. Oke. Let's go guys. Masnya lagi membantu untuk mencari. Dan aku masih galau sama topnya. Dan kita harus cari sepatu juga nanti di sebelah sana. Warna biru boleh. Jeans aja ada nggak? Kita ambil beberapa dulu ya, nanti jadi kita pilih yang pas ukurannya nanti aja. Nah, tapi ini not really Ranti, kita mungkin cari yang sobek-sobek kali ya. Yang sobek-sobek ada nggak mas? Kayak lurus tapi sobek-sobek. Tapi lebih sobekan yang tadi guys, gimana ya? Ya gak tahu. Ini lurus ya mas hitungannya, celananya? Nah, ini flare. Flare tuh gimana? Ya ke bawahnya kan. Jadi kalau misalnya yang lurus dari atas ke bawah itu apa? Yang straight. Yang straight mana? Yang warna biru. Iya, ya apa aja deh mas, warna apa aja tapi sobek-sobek kayak lebih oke gitu. Apa yang itu ya? Dia pakai apa sih? Kadang-kadang dia tuh suka pakai aksesoris. Tapi aksesorisnya itu gak terlalu too much juga gitu. Udah mendapatkan belum? Kaos. Belum cari kaos. Aduh lu gampang banget. Lu beli berapa? Satu doang kan? Iya satu doang. Gue tuh cuma mau milih mana yang paling mirip sama lo. Biar kayak Ranti kan? Iya lupa. Gue cuma mau milih biar mirip sama lo. Gue denger dia mulai stres tuh. Ini jeansnya Ranti ini mana sih? Sumpah kok aku bingung deh. Yang agak sobek gitu loh. Kayaknya ini deh salah satunya.
ya nggak sih, tapi kayak nggak juga. Ini sobek sih, tapi kayak sobeknya kurang. Iya, bingung jujur leh. Aduh, kalau enggak yang ini aja deh, aku udah. Oh. Iya, oke, ntar deh. Tapi ini bukan dia, ntar deh ya. Kita sembari melihat. Aduh, sumpah ya gue pusing banget loh beneran. Kayak aku akan memilih yang ini aja deh. Boyfriend jeans aja deh. Ini low waist kan? Iya deh. Kita kayaknya akan mencoba yang ini ke ruang ganti. Ini dan kaos. Sepertinya kita udah bisa mencoba sih, guys. Karena udah bingung mau pakai yang mana. Soalnya Ranti juga agak kayak susah ditebak. Itu yang mana, Mas? Kayaknya aku ambil yang ini deh, Mas, jadinya. Ukurannya yang mana ya? Bawa dua deh biar nanti tinggal enggak balik lagi. Terus kita akan cari sekarang. Aku bingung deh, atasannya tuh mau kayak, dia tuh soalnya biasanya tuh pakai sweater gitu. Jadi mungkin kita sambil lihat sweater kali ya. Ada warna mentereng yang bisa kita pakai, tapi gue enggak mau habisin duit untuk beli baju. Supaya kalau aku jadi Sarah, aku akan beli ini tuh enggak sih? Nih. Lucu banget. Tapi enggak, karena aku bukan Sarah, jadi kita cari. Ini lucu lagi. Dan Hana akan banget memakai ini. Kok gak bisa kayak gini? Kita coba sepatu. Kita akan coba ini ya, guys. Not bad, ini aja lah. Daripada kita nggak tahu lagi mau cari di mana kan. Di sini apa lagi, guys, yang kita perlu buat jadi Sarah? Sebenarnya harusnya gue lanjut lagi ke Chanel. Karena Sarah kan barangnya branded. Tapi berhubung keuangan lagi kurang mumpuni, gini aja lah ya. Tulisannya Alston, lucu banget. Ini Ranti, tapi kayak warnanya tuh kurang, aduh sabar ya. Sumpah jujur loh, bingung loh jadi orang lain tuh. Kayak make sure-nya tuh berkali-kali. Ini tuh juga possible jadi dia yang warna ini. Eh mana sih tadi yang, sabar kita cari lagi ya guys. Ini butuh effort dan harus tenang. Dan harus New York. Ini juga sih, Kak, BTW menurut lo, ini gue bertanya nih. Kalau menurut lo bagus mana? Ini atau ini? Itu Ranti kalau Sar, sumpah bagus mana? Ini atau ini? Serius, cepet. Cepet gak sih, Sar? Bagus mana? Ini atau ini ya? Intinya mana? Intinya yang mana? Ini atau yang ini? Yang mana, Sar? Itu Ranti biasanya. Yang mana? Sekarang gue nanya ke lo kayak gitu. Yang mana? Ini atau ini? Buruan. Beneran. Buruan. Gitu Ranti kalau ngomong juga. Buruan. Coklat. Yaudah, oke. Kita ambil coklat. Ini kok gue galau? Dendeng. Gue suka banget kalung yang simpel tapi ada rantai, kayak berantai gitu. Kayak gini, gue suka banget kalung kayak gini. Tapi gue lebih suka yang emas daripada yang silver. Oh iya, satu lagi, gue itu adalah wanita yang suka tas besar. Tapi di sini tas Sarah semua. Menurut kalian lebih, gue lebih cocok yang ini. Ini gak pake luaran ya nanti. Cocok inner atau yang gini. Tapi gue gak pernah liat sana pake kaos gini. Yang polos. Ini ya? Oke. Kamu mantap. Kamu videographer kita yang paling mantap. Kayaknya aku yang pertama kali menyelesaikan challenge ini deh. Kak, ini aku boleh minta sekalian dicopotin gak harganya? Mau aku langsung pakai soalnya. Thank you. Udah gak bisa ditukar untuk dicopot price tag-nya? Iya. Price-nya sudah sesuai semua ya, Kak? Udah. Gue pasti kepikiran sama ini lagi. Daripada kepikiran lah ya. Lo kan kaget melihat gue jadi Sarah sih. Gue gak suka, gak terlalu suka yang ada mata-mata gini ya. Jadi gue bisa yang simple. Lihat kan? Nih, ya. Kalung ini, kalung yang selalu dia pakai, tapi ini ada dua, kayak gimana ya, yaudah gak apa-apa juga sih. Oh. Antingnya bulat lagi, bulet sialan juga. Nih orang. Kita ambil ya.
kegedean, tau gak sih? Ini nih, the perfect size. Iya. Iya kan? Dari yang... Iya, segitu. Kan? Kalau bisa yang dalamnya ada keribetan di dalamnya gitu loh, tapi ini gak ada masalahnya. Ini kayak bulatannya cukup deh. Tuh, sama. Jadi gue gak perlu beli banyak. Kita hemat duit ya, guys. Kita berhemat, jangan membeli sesuatu yang kita tidak akan pakai. Oke, kita antri. Bip! Kalau Hana pasti dia ngomong sesuatu yang kasar. Tapi karena gue gak mau, jadi bip! Oke. Lihat deh temen gue yang itu, bajunya. Ini kita akan beli yang ukuran gedean. Kalau bisa agak gede, sekarang kita fitting. Let's go, aku akan fitting. Jadi yang ini gak jadi. Kita akan fitting. Fitting, oh ya, kita akan fitting, ayo. Yuk guys. Apakah aku udah menjadi Ranti banget nih? Bawa tasnya Ranti tuh kayak gini di sebelah kanan nih, gue inget banget ya. Terus sepatuan kayak gini, sepatu cats. Terus pakai celana jeans yang agak robek-robek, pakai sweater atau either pakai baju yang kaosnya agak ngeblok gitu. Cuman tadi kayak I can get it, jadi aku pakai sweater. Kak ada gunting gak? Ada gunting gak? Ini belum. Coba lihat guys tuh. Aku masih kesulitan jalan. Dan aku penasaran banget Hana jadi aku tuh kayak gimana sekarang guys. Jadi kita abis ini akan lihat. Yuk. Makasih ya. Kita nah. Mencari. Oh. My God, gila. Gue gak sanggup liat Hana. Enak banget ya jadi Sarah, liat dong. Iya anjir, enak banget. Aduh, gue udah malu liat lo sumpah. Iya. Keren tas dong. Gitu ya. Keren tas dong. Oh iya. Gue bukan Burberry ya, gue ini. Udah, ini udah purely. Ini udah pure. Sebuah Hana Haho. Ini juga Ranti Maria. Apa gue gak Sarah Kill banget? Gila sih, Lan. Lu gila banget sih. Hah? Oh my God. Hana marah. Anjir itu marah banget anjir. Gak ada kan lu pake anting. Apa? Mutiara. Gue gak, emang tadi gak, gue gak liat. Gue hari ini paling... Oh gue sebenernya. Gue MVP. Aduh. Tapi ini kenapa gak dibuka sih anjir? Gue... Maaf lupa, gue hampir beli ini tadi. Iya kan? Gue belanja nih. Gak kan? Udah gue duga. Kan di dalam. Oh iya. Oh iya. Sabar dong. Ini dari tadi loh gue lagi belanja jadi kehangat. Gue gitu-gitu. Jeranti-ranti. Untung gue dari tadi enggak disuruh jadi Sarah. Pakai cincin. Kalau gue disuruh jadi Sarah. Iya, ini lupa. Gue ngomong kayak gini. Cincinnya mana? Lu udah lihat cincin Hana belum? Cempreng lagi. Iya. Ya tuh bener begini ya. Ini biru satu ton warna pink orange. Di dalam ada kalung mutiara. Mbak, Mbak, gua enggak bomba anjir lupa enggak. Karena lagi marah, jadi aku bayar. Kamu juga ikut. Terus lo kesana bawa tas gue. Sebentar, minta tolong. Yaudah. Ini cincin aku udah ada mutiaranya, karena Ranti tuh selalu pakai mutiara-mutiara gitu. Kalau gak aku masih salah sih anyway. Kalungnya kayaknya dibawa juga deh, kalung mutiara tuh kan. Ini anting, ini tuh kalung kayak dia banget sukanya pakai mutiara-mutiara guys Ranti. Kak boleh minta tolong gak lepasin kalung aku ganti pakai kalung Ranti. Terus lagi deh, say. Sini. Totalitas. Gue. Gila sih, Hana. Semua ini, tapi ini konten seru banget. Ini seru sih. Han, gue masih tercengang lihat lo sih. Kau tau gak, Tami? Enggak, dengan dandanan dia kayak gini. Kebayang gak sih, Kak, ini di mall? Semua orang pasti akan ngeliat lo. Iya, iya. Kayak gue punya pilihan lain, anjir, gak punya kan? Gue harus jadi Sarah Kill, kan? Tapi lo keren banget, semua. Gue Sarah banget. Ngat dong sendal gue. Sendalnya dibilang kayak tadi, gue mau beli itu. Tanya sama kakaknya, mana teman? Iya kan enggak? Kayak ini lucu banget, gue pengen kayakin sendal ini. Gila sih lo. Iya dong. Gue cuma beli celana jeans, gue beli sepatu, gue beli. Gue beli topi, kacamata, cincin, baju, celana, sendal. Gue sih, sebenernya emang lo mencengangkan banget sih. Iya gua sih. Gue shock sih. Lo mencengangkan.
menyenangkan banget. Gue pas di ruang ganti, pas gue pakai baju kayak aduh gitu. Aduh, yuk kita kemana nih, Kak? Oh iya, yuk. Hot tea, nggak pakai gula, satu aja. Mas, aku minta es teh manis, enggak, es teh tawar, nggak pakai gula. Iya. Mas, saya mau es leci tea, tapi nggak usah pakai gula. Satu ya, kasih. Iya. Iya. Jangan lama-lama ya, Mas. Halo, Bibi. Bibi. Bibi, kamu kesini ya. Abis ini mau grocery. Kan abis ini kamu ini jadi host kita, Bibi. Anak-anak nungguin. Iya, di mana? Sekarang aku. Bibi, kok ngomongnya mirip tinggi sih? Bibi enggak boleh gitu, sayang. Ini ke mana ini? The Good Cafe. The Good Cafe. The Good Cafe. The Good Cafe. Oke, Bibi. Langsung ke Good Cafe. Terserah ya. Terserah, Bibi mau di mana? Wah. Mau geli. Itu gua dengerin lo kayak gitu. Bebe. Beba. Bebe mau ke mana? Mau ke food hall atau the Good Cafe? Kita baru pesen minum. Kita baru pesen minum. Bebe mau dipesenin apa? Bebe mau dipesenin apa? Oh, gue gak denger. Apa? Air putih. Oke, ya udah. See you, Bebe. Hati-hati ya. Ew, disgusting. Lu gitu kan, Ranti kayak gitu kan? Iya. Iya, anjir. Ah, lu gak tau Ranti kayak gitu sama Rain, anjir, sumpah. Lu gak pernah ngelatiin. Lu gak tau, mereka tuh bucin banget kayak gitu. Gua kan sebagai obat camuk. Gua kan sebagai obat camuk. Aduh, pengen keramas deh. Pengen ke salon bentar deh, keramas dulu gitu sama ngeblow kali ya. Gua belum keramas nih 4 hari. Lu kenapa sih? Ke salon mulu, Sal. Karena emang gue gak bisa kerama sendiri. Kenapa? Gue tuh kayak capek tau. Ya soalnya gue tuh males ngeringin rambut gue yang super panjang ini. Padahal mbak gue yang ngeringin. Yang nyatokin juga mbak gue. Tapi gue males aja kerama sendiri di rumah. Ngerti gak sih lo rasanya? Ngerti kan? Ngerti gak sih lo? Gue gak kuat liat anak. Geli banget. Jadi kalian bisa komen di bawah siapa menurut kalian yang paling sukses memerankan tokoh sesama teman ini. Vote aku ya dengan hashtag Ranti Ashana. Ranti Ashana dengan hashtag Hana Esara. Vote aku dengan hashtag Sarah S. Ranti. Yes. Siapa yang outfitnya paling cetar? Ya pasti gue. Iya. Siapa yang kelakuannya paling mirip? Ya itu boleh di komen. Iya, itu betul. Ya, jadi Thank you sudah ngikutin keseruan kita hari ini bertukar peran bersama Serah. Buat teman-teman jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share videonya. Bye guys. Bye-bye.